Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ilham di channel TKI Kora Gabut. Oke, hari ini saya akan mengajak kalian keliling di seputaran komplek di depan pabrik saya ya. Kebetulan tempatnya di seberang jalan. Ini di sini ada jalan, ada perapatan. Itu yang ke sana itu mengarah ke pabrik saya ya. Dan sekarang saya lagi ada di seberang jalan. Seperti ini lor, kondisi Korea kalau musim gugur. Jadi banyak daun-daun berguguran dari atas pastinya. Seperti ini kondisinya tuh di atas. Daun-daun udah warna kuning, tapi belum semua sih, karena setiap pohon itu punya ini masing-masing ya, nggak sama. Ada yang masih agak hijau, ada yang masih hijau, ada yang sudah kuning seperti ini. Kalian bisa lihat kan betapa kotornya ya kalau musim gugur. Tapi seperti ini ya lur, nanti kalau udah misalnya semua gugur itu pasti ada petugas yang bagian ngebersihin. Jadi di sini tuh apa sangat bersih sekali ya Korea itu negaranya. Tuh. Kalau ini ya daun yang apa diterpa angin kayak gitu tuh. Pada berguguran bagus banget. Jadi di Korea itu biasanya setiap pagi itu ada mobil penyapu jalanan. Mungkin nggak hanya di Korea ya, di Jakarta pun saya pastikan udah ada ya. Ini kalian bisa lihat kan, seperti ini. Tuh, ini nyampe ujung sana loh, di mana-mana di seluruh Korea ya. Di seluruh Korea seperti ini. Kalau musim gugur, pohon ini menghasilkan sampah kalau menurut saya. Bisa dikatakan begitu. Karena cuman pohon ini doang ya yang paling parah sampahnya. Gugurnya daun paling parah itu pohon ini, pohon ginkgo namanya. Kalau di Korea ini namanya Neng Namu. Namu itu pohon lor. Bahasa Koreanya pohon itu namu. Kalau neng mungkin apa ya neng, saya kurang paham. Pokoknya namanya Neng Namu. Jadi pohon ini ada buahnya juga. Cuman kalau lagi berbuah tuh di atas tuh buahnya itu bau lor. Kalau matang terus jatuh ke bawah itu aduh, bau banget. Seperti ini ya. Tuh. Ini nyampe ujung depan sana lor. Cuman kalau untuk yang di depan kayaknya belum terlalu kuning, jadi gugurnya belum banyak. Oke, saya coba ini ya, jalan ke depan. Tuh, kalian bisa lihat. Jadi seperti ini lor di Korea itu, kalau musim gugur. Ini biasanya kalau di tempat-tempat wisata itu sangat ramai sekali lor. Sangat ramai banget, karena pohon seperti ini kalau di tempat wisata itu biasanya ditanamnya berjejer banyak gitu. Jadi indah sekali kalau untuk jejer-jejer. Ada sih sebenarnya di daerah ini ya, di daerah atas, di daerah Asan itu pohonnya yang ditanamnya di pinggir kali, jadi kelihatan berjejer-jejer banget gitu. Indah banget lah. Saya kemarin sempat lihat fotonya, cuman saya mau ke sana itu aduh, kayaknya ini ya cuacanya udah dingin banget. Ini aja tadi saya lihat cuacanya sekitar 5 derajat, itu udah termasuk dingin seperti ini. Kalian bisa saksikan sendiri kan. Kalau yang ini itu masih hijau, belum terlalu kuning, jadi gugurnya belum terlalu banyak. Lagian di sini juga kayaknya ini nggak sama ya, ada yang udah kuning, ada yang satu pohon itu nggak sama lor, ada yang masih hijau, ada yang udah menguning gitu. Ini sekalian saya ajak kalian ya muter-muter di kompleks ini. Kalian bisa lihat sendiri kan, tuh seperti ini di Korea, sangat indah, sangat bagus. Tuh di samping sono juga seperti itu, banyak pohon berwarna merah, hijau, kuning, biru. Jadi sangat bagus sekali ya tuh di sebelah sono, di seberang. Kalian kan bisa lihat itu warnanya, pohonnya ada merah, ada kuning, ada hijau, semua berguguran lor seperti ini. Oke, sekarang saya menuju mau belok ini ya ke kanan.
saya mau rencana mau belanja ini ke warung Korea Lor, mau beli lauk pauk. Buat kalian yang misalnya pengen dibikin video apa gitu ya, request pengen dibikin video makan-makan atau video mukbang atau video jalan-jalan, kalian bisa request, tulis di kolom komentar Lor, komen apa aja kalian bisa ini. Oh ya, pastinya untuk mendukung channel ini jangan lupa kalian subscribe ya, subscribe, like, bagikan, kalian share di media sosial kalian masing-masing. Nanti suatu saat kalau misalnya saya ada waktu, request kalian itu akan saya ini ya, bisa saya videoin gitu maksudnya. Ini ada orang jualan buah. Aduh, cuacanya sudah sedikit tidak mendukung. Walaupun masih apa 5 derajat tapi udah dingin banget Lor. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya mau menuju ke ini ya, ke toko. Oke, mungkin cukup sekian video hari ini. Kalian pastinya harus ini ya, subscribe video ini, subscribe channel saya. Oke, salam dari TKI Korea Gabut.